Who is she? Princess Leonor. Leonor? Leonor? Eleanor? Wait, is that Eleanor from Bridgerton? I don't know. Leonor? Leo? Spanish? Yes. Spanish? We are waiting. Oh, Spain. Princess Spain. I checked Princess Leonor. I checked her. I saw her. She actually looks like me. Really? Princess what? Leonor. Leonor. Clap your palms. Gak jelas banget tuh. Makiba, makiba, ura ura. Wearing glasses looks cool. Yeah. Beautiful, like diamonds in the sky. Nama Princess Leonor santer terdengar dan menjadi perbincangan publik. Doi merupakan seorang putri Raja Felipin VI dan Ratu Letizia. Dengan nama lengkap, Leonor de Todos de Borbonia Ortiz Sianturi, dengan nama kehormatan, Yang Mulia Putri Asturias, kelahiran 25 Oktober di Madrid, Spanyol, dengan saudara kandung Princess Sophie adik guys. Princess Leonor masih remaja, tetapi telah disiapkan menjadi ratu di usia 13 tahun. Doi pun telah menghadiri acara kerajaan dan memberikan pidato di kegiatan tersebut dan dibiasakan melakukan pidato kenegaraan. Leonor juga sosok inak cerdas. Doi mampu berkomunikasi dalam beberapa bahasa, Spanyol, Arab, Inggris, Mandarin, dan Creole. Tidak hanya itu, Leonor juga memiliki beberapa gelar lainnya, seperti Lady Balaguer, Duchess of Mont Blanc, Order of the Golden Fleece. Princess Leonor resmi diangkat sebagai pewaris tahta pertama sejak 19 Juni tahun 2014. Doi akan menjadi ratu Spanyol pertama yang meneruskan tahta sejak kepemimpinan Isabel II yang berkuasa pada 1833 sampai 1868 guys. Sedangkan Inses Tuba adalah gadis 20 tahun asal Turki yang menjadi perbincangan oleh warga Jawa Selatan soal hubungan asmaranya dengan King Vicky Naki yang begitu dramatis dan berepisode-episode, sejauh ini sudah masuk season ke-7 guys. Kedekatan antara keduanya sudah terjalin sejak lama guys, dan dibuktikan dengan Inses Vicky sering bolak-balik Indonesia-Turki, begitupun Inses sudah 2 kali datang ke Indonesia guys, bahkan yang terbaru hampir 1 bulan Inses di Indonesia guys. Inses kelahiran 31 Mei tahun 2003, dan saat ini Doi sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hacettepe Turki dengan jurusan ilmu nutrisi guys.
Gadis Gemini ini calon istri Vicky Naki. Bahkan rencana setelah nikah nanti akan tinggal di Indonesia, guys. Sebagaimana di channel YouTube-nya Vicky Naki menjelaskannya. Arti nama Tukba sendiri adalah pohon di surga. Sementara Dursun adalah nama keluarganya dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarganya. Awalnya Inses ingin mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas HCTP terbesar di Turki itu. Karena sesuatu dan lain hal, akhirnya Doi memilih jurusan ilmu nutrisi dan dietetik atau diet, sementara abangnya kuliah di Bogazici University jurusan ilmu politik dan hukum internasional. Inses juga berteman baik dengan Amal, gadis Tunisia, bahkan sering berkolaborasi di live TikToknya, guys. Cinta Inses Vicky sangat menginspirasi dan memberikan hiburan bagi warga Jawa Selatan di media sosial, dan konten demi konten selalu dinantikan, guys. Setelah keuletan Vicky Naki, tim dan kecerdasan Inses syukur alhamdulillah kini telah mengendorse beberapa produk asli Indonesia. Yang terbaru adalah Proma, guys. Dengan kerja kerasnya Inses belajar bahasa, karena tuntutan di iklan tersebut berbahasa Indonesia, guys. Inilah potret Princess Leonor ketika memakai seragam militer, guys. Wow, ternyata ada kesamaan dengan Inses Tuba, guys. Keduanya terlihat lebih berwibawa dan keren. Ada misteri di balik nama Tuba, guys, yaitu huruf G-nya. Dalam bahasa Turki, huruf G itu tidak dibunyikan saat diucapkan, karena merupakan huruf halus atau yumusak yang hanya digunakan untuk memperpanjang bacaan, guys.